Tapi di antara semua profesi yang sudah kamu jalanin, even itu pageant dan lain sebagainya, kayaknya gue banget. Ini apa sih sebenarnya untuk Mia? Kurasa sih aku bisa bilang core dasar aku tuh menyanyi memang. Core Ah, dasarnya okay. tuh bernyanyi. Menurutku core dasarnya bernyanyi. Walaupun lucunya semua pekerjaan yang aku lakukan sekarang itu sebenarnya Tuhan tuh udah kasih kisi-kisi dari aku kecil. Jadi waktu kecil I really like Sound of Music, musical. Itu aku nonton bisa setiap Oh hari. my God, the hills are alive ya, yeah, with the sound of I know, music. right? Dan maksudnya itu Disney juga aku nonton, dan maksudnya Sound of Music tuh bener-bener sampai aku peragain gitu gerakannya, saking aku suka. Terus udah gitu aku suka nonton dulu ada Alvin and the Chipmunks, dan mereka tuh kayak punya trio gitu, trio nyanyi-nyanyi kan. And then aku alhamdulillah membentuk trio bareng sama Camila, sama Ava, sama Ana. Sampai sekarang juga kita masih jalan bareng gitu. Terus udah gitu, dari kecil itu memang ibu saya ngelesin saya musik dari umur 4 tahun. Awalnya piano dulu. Baru pas kelas 5 gitulah mulai merambah biola gitu. Tapi nyanyi itu tanpa les, dari kecil aku udah suka sekali bernyanyi, Mbak. Bahkan dulu yang ngasuh dulu pernah ngomong dari aku usia 6 bulan itu aku udah nyanyi cicak-cicak di dinding gitu. Jadi Jadi emang emang darah bener-bener seni itu mengalir ya dari lahir. ya nggak ngerti juga, cuman emang waktu itu pengasuh saya sampai bilang, Mbak Jumilah itu sampai ngomong, ibu-ibu ini kayaknya anaknya nanti akan jadi penyanyi deh gitu. Ini dari kecil banget kok dia udah nyanyi gitu. Jadi gitu dulu waktu kecil lagu Michael Jackson tuh harus diputar terus, begitu berhenti aku bisa nangis gitu. Saking I really love it, I really love it. Medcom.id, a part of Media Group Network.